meski ini kodenya tadi tuh informasi dari driver kuning Arjun kode 2, tetap kita utamakan keselamatan dalam melakukan pengawalan hari ini. Ibu ratingnya kanan bu, tolong ke kiri dulu, tolong ke kiri dulu bu. Oke, terima kasih. Sudah dapat ya mas, sudah dapat kah? Itu ditelepon nih drivernya main-main sirene. Berarti sama Yani, Gatsu, nah lurus dah. Iya, lurus. Kontra pulu itu kita depan anu tuh. Di mana? Macet. Tadi kah? Ada. Kalau ini di Polsek belum macet. Hah? Di Polsek itu macet. Polsek belum. Hoki. Hah? Hoki. Ya, setelahnya hoki. Aku lewat situ, wih, gue bilang. Kenapa macet merayap begini? Penyempitan jalan mungkin lah. Anda itu mereka di gorong-gorongnya mau dilebarin lagi itu nanti sampai Mugirjo sini. Memang Mas Desuf sudah ngabarin. Katanya nanti itu ada gorong-gorong kalian, jadi mulainya dari sana nih. Iya, mulainya dari sana. Tembak-tembak ke jalan dun tuh. Dosa direndam, kecuali emergency benar. Nah, kenapa tetnya enggak mau? Tombolnya kalah. Nah, itu. Memang tombolnya kalah kah? Kalah. Langsung cek di shot. Kencang kali, guys. Oke. Gila. Oh, pastinya gawat ini ya. Yes, tambah kecepatan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Laden Movistar. Hari ini kita lakukan pengawalan bulan emergensi kembali dari Klinik BOHC Muara Badak. Tujuannya RS Darjat. Tujuan pertama Darjat ya di tahun 2020 ini. Oke, kita utamakan kecepatan dan stabilitas pasien. Ya, kedepan ke kiri. Kiri dulu pak. Hei, susah banget suruh ngerti ke kiri. Nyala guys. Oke. Kiri pak, oke, terima kasih. Sekali nih guys, sumpah.
Valen. Maju. Maju ke depan. Oke, ada masyarakat sipil ini. Tahan dulu, Pak. Emergensi sangat, sehingga kita langsung maksimalkan waktu dan time ya, golden time. Meski ini kodenya tadi itu informasi dari driver kuning, Arjun, kode 2. Tetap kita utamakan keselamatan dalam melakukan pengawalan hari ini. Ibu ratingnya kanan bu, tolong ke kiri nomor dulu. Tolong ke kiri dulu bu, oke terima kasih. Oke terima kasih. Posisi Anda, Pak. Ke kiri. Kiri dulu, Mas. Kiri dulu, Mas. Tahan posisi Anda. Repot ini kaleng-kaleng ini. Sudah mendekati di mana jalan yang ada penutupan jalannya karena ada galian dari got gorong-gorong. Tahan di posisi Anda, tahan di posisi Anda. Oke, terima kasih. Tahan dulu, Pak. Oke, tahan dulu. Terima kasih. Tahan di posisi Anda. Oke, tahan. Terima kasih. Ke kiri, Pak. Sip, terima kasih, Pak. Alaya. Tahan posisi Anda, Pak. Baik, terima kasih. Artinya di alaya ini banyak jalan berlubang, ya. Nah, jalan berlubang, hati-hati. Cepat sekali. Tambah kecepatan. Ini ada masyarakat sipil yang peduli ya. Saya tidak tahu ini apakah dia relawan atau masyarakat sipil yang peduli terhadap pengulan. Tapi kita coba pantau dulu. Selagi dia tidak arogan, lagi dia tidak mengucil dalam melakukan pengawalan, kita tegur baik-baik. Oke, kiri dulu, Pak. Kiri dulu, Pak. Terima kasih.
Beneran. Oke. Okay. Terima kasih Anda, Pak. Terima kasih. Ambil kiri. Jiwa muda, talenta, sip. Gatot Subroto, kiri kiri. Tanpa Sianda. Kiri pak, kasih jempol, mantap. Macet sekali. Kiri, sip, tahan, wow, nanti di wilayah Kusalim itu macet ya, jadi kita harus mengutamakan golden time. Mas Syarif, warga sipil di Motoskopi ini, dan saya. Maju pak, terima kasih. Tahan di posisi Anda semua, tahan di posisi Anda semua. Baik, terima kasih. Maju, 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 maju. Kosongkan jalur, maju, maju, maju. Kiri, menepi kiri di posisi Anda. Tahan.
maju. Ambulan belakang kita, klinik Kica. Driver kopilotnya adalah Mang Uding. Mantap sekali. Awas lubang ini. Tutup simpangan. Oke, sip. Kita di belakang ambulan saja. Dan ini ketemu Haji Darjat. Dengan ini kita berterima kasih banyak kepada teman-teman yang telah membantu pengawalan ambulans emergensi ya, khusus di wilayah Kota Samarinda dan masyarakat yang telah paham akan bunyi sirene, menepi ke kiri, kosongkan jalur, prioritaskan ambulans emergensi ya. Mulai sekarang kita harus mengerti karena ada nyawa yang harus kita tolong. Baik, sampai masuk aja guys, naik ke atas. Up. Sampai. Dinas ya mas? Dinas kah? Iya, bawa pasien. Pindah di bawah ya? Iya, di rehab. Ini masih renovasi. Oh iya, berarti di bawah situ. Di bawah. Sudah siang, Mas? Iya. Aduh. Sorry. Yuk. Pindah di bawah guys, sekarang karena masih renovasi di IGD gawatnya. Kita cari parkiran, kita parkir di sini saja. Set. Mantap sepatula. Alhamdulillah. Sampai jua. Sampai. Wis. Oh, pasiennya bisa berdiri guys, jadi ini dinaikkan ke kursi roda. Sip, kirim aja. Parkir di mana bos? Hah? Parkir di mana? Apa? Kenapa Google Map-nya kada terbaca? Habis sakitan kah? Habis hilang. Hilang sinyal? Kan hilang sinyal, kena sinyal. Nah kalau apa nih? Makanya kita cek dulu HP apa? Mundur aja kan? Mundur aja gini. Ini jalan orang nih soalnya.
Iya sih, nah. Oke, tergeser itu paket kartunya. Oh. Jatuh begitu dia jatuh tadi. Tadi jatuh lah. Jatuh. Madai ya, hilang kam kontak ya gua kok heh. Apa? Menguding ngirim Sherlock jaku hilang kontak. Jatuh. Paksa aku telepon biasa. Teleponnya juga udah diangkat. Kalau udah masuk mas, WA-nya nggak masuk iya. Samarinda. Oh, dia ke Samarinda. Masa baru jalan? Baru jalan 2 minggu. Lo itu dia 2 minggu. Dari bulan 10. Mengharam. Keteler. Istirahat lama dulu. Pakai foto dulu kita. Apa ya foto? Nah, ini sekarang dokumentasi terhanyar tuh kita harus pakai foto. Torni motor. Tiba-tiba di depan. Wes, foto dulu. Nggak kelihatan. Sip. Mantap. Ya, balik kan nak kabar. Balik ya? Oke, okay, iya sudah makan dulu. Thank you. Hati. Serahat. Mau ngasih kabar sudah lewat ah. Nyari kunci lagi aku. Tadi. Makanya Mas Arif ngomong apa tadi? Ada pen terakhir sedetik itu apa aku dengar. Terus aku nelpon ini. Diangkatnya. Totot. Di mana woi? Totot. Wah. Biasa-biasa kan nyama. Tunggu aku nyalakan kamera sudah. Aman kah? Yo. Pasien apa mas? Hah? Pasien apa? Pasien DHF, demam berdarah. Oh, DBD. Iya. Kira anak-anak aja kena DBD, kira orang tua bisa juga ya. Itu mas, kebetulan saya semalam Samarinda ngantar air simpel toh kemarin di situ. Sampai di masuk ke Pertamina. Belum masuk apa dipelajari. Nah, kok dua unit meluncur Pertamina. Cuma lampu belakangnya nyala. Depannya mati. Enggak. Kemana tuh KLL kemarin? Iya, ada yang hilang. Banyak itu kuku ini kemarin. Wah. Dua unit. Kok sama kok bilang ini? Belakangnya nyala, depannya enggak. Masih apa dibawa ini? Darurat kau pandai ini. Pelan aja bawanya. Salinya di Pertamina mau masuk ke dalam. Wah, berhubungan sih di situ. Ini ambulannya kita ke dalam. Kenapa ke dalam? Kita apa ini? Barang masih banyak. Nah, ternyata dia keluarganya terburu-buru kerja, minta ambulan, jemput itu pasien ke Nilam. Aku sama Rinda. Satu masih di Bada. Gue bilang kalau nyampe pengen cepat pakai aja ini, tunggu ke Kica. Biar barangku diberikan security. Iya. Gak mau dia. Sudah. Pulang aku, tidur aku. Ketemu Mas Birli yang merangkat. Mas Birli yang merangkat ya? Iya. Oh yang pasang patah anu tuh kah? Iya. Yang parah itu anggota aku yang parah. Kenapa? Pertamanya kepalanya masih berdarah aja. Pas sampai di dalam PSS bengkak. Bengkak. Kepala sini. Tabrakan apa motor kah? Enggak, mobil terbalik. Mobilnya terbalik. Mungkin dia nimbangkan, mungkin tertindih sekali sama mesin. Iya. Mesin genset. Beh. Gila, sakitnya itu. Ini fotonya. Mana? Balik ya. Garing kelihatan lagi kepalanya dan rata sama bak pintu. Terus kayak orangnya keluar.
nggak ada ranu lagi, rata sama di sini. Orangnya? Belakang. Kejepit belakang. Peh. Pantesan patah. Ini sampai sini. Oke guys, sampai sini dulu mungkin video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.